Hai, balik lagi sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di toko baru kita nih yang ada di Cimanggis, Belawan Speed nih namanya nih. Nah, kali ini gue juga lagi janjian sama Om Fitra. Langsung mas. Yes. Jadi hari ini saya mau traktir velg buat videographer editor andalan saya, Revi. Si Revi. Yoi. Emang dalam rangka apa nih? Mas gua beli race, dia ikut beli race. Gua kasih aksesoris race, dia ikut kasih aksesoris race. Oke. Okay. Gua ganti velg HSR, dia belum. Makanya hari ini. Pelanggaran berarti. Hari ini gua beliin velg HSR. Pelanggaran berarti. Yaudah. Buat Revi. Ya udah, tapi Revinya udah tahu ya? Udah. Jadi enggak surprise dong. Enggak, dia seneng gak? Seneng dia. Nah, sekarang dia boleh milih mau velg apa yang dipasang di race itemnya dia. Apa aja? Nanti dia milih. Masih kita yang bayar ya? Iya, nanti gue yang bayar. Ya udah, kalau gitu. Kita panggil Revinya. Rev, let's go. Muka lu sumringah banget ya? Apaan lu? Akhirnya bisa ganti velg ya? Iya. Mobil dibeliin. Enggak dong. Mobil dia beli sendiri. Sabar dong. Iya. Aksesoris dibeliin. Alhamdulillah. Velg dibeliin lagi. Belum kan hak mau. Ya mau nih. Ya udah, ini HSR original banyak banget modelnya. Benar. Semuanya kualitasnya bagus, semuanya kuat. Tinggal lo pilih modelnya yang paling lo suka. Siap. Nah, tokonya juga lengkap, Om. Ya. Ya kan. Nah, ini kebetulan toko baru. Oh, toko baru. Iya. Jadi warga Cimanggis, Depok sekitarnya nih bisa mampir. Masih bau baru ya? Oh, yaudah lah, lu pilih velgnya mau gimana? Ya, oke. Udah nih, gua kasih lu kesempatan pegang nih. Nah, coba. Masih bisa. Tenang aja. Pilih dah. Ini 17 semua. Ini 17. Biasanya dia suka nungguin Mas Fitra kan? Ya, sekarang Mas Fitra yang nungguin. Dah, ini aja nih. Nih, wah, ada aja nih. 01. Ini aja. Tuh, ada namanya. Pasti dia enggak mau. Ini 17. 16. Pasti dia enggak mau sama Miata gue nanti. Masa turun sih ringnya? Kalau ada 17 boleh. 17 enggak ada. Enggak ada. Belum ada. Belum ada. Oke, kita tangan. Coba fitting dulu ya. Boleh dong, HSR-nya fitting. 2, 3, 4. Weh, nice choice. Seleranya bagus juga dia. Oke, sekarang kita langsung pasang di mobilnya. Fitting ya. Betul ya. Tapi ini fitting bukan gara-gara lu nih. Terus? Semua customer harus. Oh, semua harus? Iya. Yeah. Di seluruh toko, pokoknya semua yang datang ke toko boleh. Bagus. Tapi kalau fitting gratis kan? Fitting gratis? Gratis. Iya. Kalau nggak jadi beli? Nggak apa-apa. Bagus. Gak apa-apa, paling pulangnya gua. Lu jangan malu-maluin gua, udah mau dibeliin terus gak jadi beli. Kalau ini mau pasti. Pasti. Seperti biasa, kalau mau ganti velg itu jangan lupa kalian fitting dulu. Karena velg kan banyak nih, apalagi HSR Wheel. Modelnya banyak banget, ya kan? Otomatis apa? Pasti bikin pusing. Makanya kita kasih yang namanya fasilitas free fitting. Nah, free fitting ini bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, tapi untuk seluruh customer HSR Wheel dimanapun kalian berada. Oke, jangan lupa. Gimana mas, kira-kira? Bingung gue, yang depan bagus, yang belakang juga bagus. Emang HSR tuh banyak banget sih modelnya. Bagus-bagus semua. Selera lo mirip sama selera gue. Ya udah, terserah lo dah. Yaudah. Ini mobil-mobil lo. Kita coba-coba lagi lah ya. Iya, pokoknya bebas di sini. Kata si Aldi, pokoknya mau coba berapa kali aja bebas. Siap. Oke. Ya udah.
Revi. Sepertinya Anda memiliki kebingungan ya. Sudah mulai galau ini. Sudah mulai galau, gundah gelina. Akhirnya lagi di dalam, lagi ngadem. Iya. Gimana? Lu tadi udah minta pendapat ya? Udah. Nah, akhirnya gimana? Dari empat ini? Dari empat ini, depan kanan dan depan kiri nih sementara. Itu yang masih lu pusingin? Iya. Ya udah gini aja deh. Berhubung ini di HSR Field, ya kan? Gue bantu lu lagi. Oke. Okay. Sekarang gue bakal bikin sebelah kiri persis begini dua-duanya. Oke. Okay. Sebelah sana juga persis. Ya. Jadi siap. Ntar lu tinggal milih ntar bukan depan kanan depan kiri tapi kanan atau kiri. Iya. Oke. Okay, okay? Okay. Siap. Kita lanjutkan per fittingan duniawi. Revi. Ini Revi bukan sembarang Revi. Bukan juga Revi Ahmad, bukan. Itu Revi Ahmad. Revi ya, beda. Yaudah nih, udah gue kabulkan permintaan lo. Okay. Berarti pilihan lo cuma sisa dua nih. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Kita lihat dulu sana. Oh, lo mau lihat sebelah sana. Oke, okay. Dia pengen mendalami. Sebelah sini udah agak banyak waktunya ya. Nah, gimana Rep? Oh, salah. Iya, gimana? Sorry. Dua-duanya sih konsepnya sama ya. Lu ngejarnya sporty ya. Kalau gue lihat-lihat ya. Benar. Ya, sporty. Soalnya tadi sebelumnya tuh gue sempat ada rencana, Mas. Mobil tuh gue modifnya tuh hitam merah emang stylenya. Oh. Kayak GTR Nismo yang putih ada list merahnya. Iya. Cuman karena udah GR ya, masa mau dijadiin GTR modifannya? Tambahin aja T tengah-tengahnya kan bisa. Gak bisa. Wih, Indonesia nih geng. Iya gak bisa. Semua bisa ya? Semua bisa. Iya tapi balik lagi sih kalau menurut gua, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan si owner. Kalau menurut gua bagus, kan menurut owner belum tentu. Karena balik lagi, mobilnya kan yang pakai bukan gua. Benar. Iya kan? Jadi ya. Jadi kegalauannya itu adalah yang di sini akan lebih bagus untuk look. Yes. Rata fender. Iya. Yeah. Terus di kalau dicolok BBK bagus. Yoi, apalagi depan belakang BBK-nya. Buset. Wow, pakai wow, ini. Wow. Nah. Sedangkan yang di sana, warnanya udah oke juga, udah bagus. Nyolok lah ya antara warna dengan body ya. Tapi enggak rata fender. Tapi kurang rata fender. Oke. Okay. Dan situ ring 17. Tapi ada perbedaannya. Ada perbedaannya, peleknya belang. Itu emang speknya begitu. Kita kesana lagi. Ayo, sana kita. Enggak apa-apa, tenang. Ini beda. Nah, jadi gimana? Lu pindah-pindah mulu ya? Ya. Ini beda. Ini. Ntar lo, ini tuh velg yang sama. Velg yang sama? Atau memang beda? Velg yang sama, cuma emang speknya berbeda. Yang ke dalam, yang ini enggak? Iya, karena kan ini kesannya rata. Kalau yang sebelah sana lebih concave. Karena lebih lebar. Iya, iya. Gitu. Ini kalau nggak salah lebarnya 7,5. Ini 7, belakang 8,5. Jadi lebih lebar. Ya kan? Semua terserah padamu. Mas Fitra tinggal bayar. Gue tuh seneng tau gak kalau misalnya orang tuh dibeliin barang gitu ya, entah velg, entah mobil, entah apapun itu, gue seneng gitu loh. Karena yang ngebeliin tuh pasti rezekinya pasti berlipat-lipat ganda, yeah. Bener gak? Ya kan? Iya. Membahagiakan orang lain itu bisa menambah rezeki bagi Anda. Semoga ini pilihan yang tepat ya. Oke. Yang ini. Yang ini? Iya. Yakin? Yakin. Sini dah. Gua kasih tahu. Nih. Ya. Nih. Ini dibikin bingung nih sama dia nih. Miring 18 tuh. Lihat looks-nya, lu lihat looks-nya. Ganteng banget. Iya ngerti. Iya kan? Berangkatnya agak berat, setirnya berat. Dikit lah. Enggak berat-berat banget. Jadi ya. Secara kenyamanan di dalam mungkin akan lebih nyaman. Belum tentu. Mungkin akan lebih nyaman. Belum tentu. Tapi ada kemungkinan bisa, ya. Tapi di saat macet akan jauh lebih boros. Oke. Karena ada stop and go. Aha. Jadi load-nya lebih besar mesinnya. Betul.
Wah, udah banyak belajar dari masa dari Om Mitra ya. Bahasanya itu loh. Yeah. Stop and go, asik. Itu dia. Tapi secara looks keren. Itu dia makanya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gue karena pedagang pelek nih, gue maunya yang ring 18. Sama gue juga maunya. Lebih sih. Mahal soalnya. Bertanda ya Om Pitra, untung nggak denger. Tapi nggak apa-apa, semua balik lagi. Ya udah, kalau emang keputusan lu milih yang ini nggak apa-apa. 17, tapi sekarang gue yang sebelah sono. 17 aja. Yang sebelah sini berarti. Yeah. Coba sebelah sini. Coba sebelah sini. Ini ya. Yang ini. Udah bulat. Iya, yeah, bulat. Udah bulat. Peleknya emang bulat. Udah kuat. Sudah. HSR emang kuat. Ya udah ya. Berarti kita gantiin mat-matnya. Siap. Yakin? Ya, yakin. 100%. Yakin? 1000%. Yakin? Yakin. Itu belakangnya masih agak ada space loh. Kalau sebelah sana kan rapet kan. Ya maksudnya jarak antara ini tuh agak-agak ya kan. Kalau sana tuh enak loh fitment-nya. Nanti kita call over aja deh, turunin deh. Asik, gua cuma. Ya udah, akhirnya setelah setengah jam Bung Revi, bukan Revi Ahmad tapi ini Revi Mr. Black Manja ya, memilih ring 17. Kita akan bungkus 4-4-nya. Udah fix sama pilihan lo? Setelah sekian banyak akhirnya fix. Oke, bener ya? Siap. Fix ya. Oke. Tinggal dipasang. Gue tinggal bayar. Yang penting lo happy ya sama velg itu ya. Thank you very much. Happy sekali. Lagi ngindar beliin velg juga. Beli mobilnya dulu. Gimana mau beliin velg kalau enggak ada mobilnya? Iya. Oke. Ya udah. Siap. Gua bayar dulu. Oke. Okay. Revi udah happy, sekarang tinggal bayar. Saya belum happy mas. Kenapa? Kayaknya yang belum dibeli. Sampean kan juragannya. Ya udahlah mobil aja. Oke okay. Pak, yang ring 17 tadi sama bannya. Mas, kok baik banget sih. Apa? Waktu itu sepupunya. Ya, si Bang Dias ya. Gimana juga mereka itu lebih berjasa ke gue daripada gue ke mereka. Mereka bikin kerjaan gue tuh bisa jadi kelar semuanya. Luar biasa memang. Baik benar. Enggak cukup lah sebenarnya jasa mereka dibayar pakai velg doang, tapi ya minimal kan bikin mereka happy. Iya. Ya udah. Dari dulu dia udah ini, udah Mas. Ya. HSR bagus ya Mas ya? Bagus banget. Oh, kode ya. Kode gitu ya. Mas Fitra. Mas. Hah? Yonik bagus ya? Apa? Ionic. Ionic. Bagus dong. Begitu. Bagus, apalagi kalau kita bisa bikin velg spesial tuh. Kode. Oh, mau dibeliin Ionic. Nanti ya, nanti kita Ionicnya Mas Fitra juga kita udah rancang ya, Mas. Iya. Yeah. Velgnya yeah. Udah kita desain khusus yeah. Buat Ionicnya Mas Fitra. Yeah. Oke. Okay. Thank you. Thank you Mas Fitra. Very much. Thank you very much. Kita lihat lagi gimana happy-nya si Revi. No, kayak bocah dikasih mainan. Iya. Yeah. Jalan-jalan terus pasti pakai mobilnya langsung. Sama ceweknya. Thank you. Iya udah Mas. Siap, saya ada urusan dulu. Belum balik. Oh iya. Dah Mas. Oke. Bung Revi akhirnya setelah segalawan memanjang akhirnya berapa tadi bilangnya 6 pelek. Tapi enggak apa-apa. Karena HSR Wheel sangat-sangat mengerti betapa susahnya kalian untuk memilih velg untuk mobil kesayangan. Betul. Makanya kita kasih berapapun fitting silakan. Langsung datang ya, mau yang di Belawan Speed atau di seluruh official store HSR free fitting. Ya. Ya. Oke, Bung Revi jangan lupa kalau Anda sudah ganti velg HSR berarti Anda sudah mendapatkan 3 maintain. Apa tuh? Gratis nitrogen, okay. Gratis tampal ban, okay. Dan gratis balancing. Itu caranya gimana? Tinggal datang aja. Jadi orang petugasnya tinggal otomatis ngeliat kalau gua pakai velg HSR. Yes. Dia langsung ngeliat teng. Abis itu apa yang diminta nomor telepon? Nanti di nomor telepon itu udah masuk ke aplikasi Mr. HSR. Nah di situ ada kelacak semuanya. Siap. Kayak gitu. Oke. Okay. Kalau lagi. Gua mau ganti lagi bisa pakai HSR lagi dong? Bisa lah, aman aja. Lu baru belum. Belum ada sejam nih, udah mau ganti lagi, Om Mitra. Siapa tahu kan galau, siapa galau. Benar-benar, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, boleh aja. Oke, okay, sekali lagi thank you banget, Bung Revi udah percayakan. Makasih juga Om Mitra udah bayarin. Terima kasih Pak Bos. Biar semakin semangat ngeditnya katanya. Segitu dulu video kita kali ini, gue Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat HSR.